Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini kembali saya akan sharing video perihal anggrek-anggrek. Kali ini yakni saya akan mencoba menguas sederetan anggrek yang ini semua. Ini kenapa anggrek-anggrek ini pertumbuhannya itu semua kalau bisa dilihat detail itu miring. Nah, miring kemana itu? Miring ke arah matahari berada. Jadi di arah sebaliknya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini teman-teman bisa dilihat, ini sebenarnya ada naungan sedikit di atasnya karena ini di rak gitu. Nah, ini kenapa dia kok tumbuhnya kok miring keluar ke sana? Nah, meski miring tapi tetap berbunga ya. Bisa dilihat ini teman-teman semua. Nah, kenapa kok bisa miring seperti ini? Nah, apa bahayanya? Apa manfaatnya, apa plusnya juga, apa nanti. Nah, ini saya akan coba berbagi video ini anggrek-anggrek yang pertumbuhannya miring. Tapi sebelumnya ini saya ambil aja, saya turunkan ke bawah beberapa aja ya, paling saya bawa 3 lah ke bawah ini agar mudah dalam mengulasnya aja nanti. Ini saya ambil 1 yang berbunga, 2 ini juga berbunga, ini 2. Lalu mungkin itu ada yang kenop, tapi ini aja deh, yang satu lagi aja, ini yang ada di bawah yang, wah ini aja nih, yang batangnya ada semu-semu merah kehitaman aja ini. Nah, ini aja udah. Oke, saya taruh bawah, saya prepare-kan dulu biar enak semuanya. Oke teman-teman, jadi kenapa anggrek kok bisa miring seperti ini nih? Nah, teman-teman kalau melihat ini, saya lama ini nggak sharing anggrek lagi karena kemarin-kemarin saya tinggal keluar. Nah, dinas keluar, jadi ini baru pulang ke rumah, di rumah. Ini anggrek ini kok bisa miring seperti ini nih? Kenapa nih? Nah, kenapa ini bisa terjadi nih? Nah, ini kenapa? Ya, ini karena dia memang anggrek itu pertumbuhannya sejatinya dia mencari di arah matahari berada. Jadi kenapa anggrek itu tidak dapat bertumbuh kalau tidak ada matahari? Karena sejatinya sinar matahari ini sangat penting. Nah, ini bisa dilihat perakaran si anggrek-anggrek ini. Nih detailnya, akar-akarnya bisa dilihat nih di jari jempol saya, ibu jari saya. Ini seperti ini perakarannya tuh. Sebenarnya ini akar-akar ini semua sudah memutar menjalar teman-teman. Ini anggrek ini sebenarnya udah rawatan lama, kurang lebih sekitar berarti 2 tahun ya, 2 tahun ini berarti ini udah umurnya udah 2 tahunan, berarti 2 tahunan di tempat saya ini. Anggreknya memang tidak bisa besar, gede enggak, karena sejatinya ini adalah anggrek hybrid saya beli impor dari Thailand waktu itu. Nah, ini seperti ini anggrek-anggreknya. Bisa lihat teman-teman, anggreknya seperti ini. Pertumbuhannya miring. Nah, miring karena apa? Sinar matahari yang berada di samping. Oke, sekarang berbahaya apa enggak? Tidak berbahaya. Apakah bisa ditegakkan, Mas? Bisa. Dengan cara dibongkar media tanamnya, lalu ditegakkan kembali dan diberi penyangga seperti dulu. Saya pernah buat videonya, tapi mungkin itu hanya cara menegakkan aja. Dan ini yang ini benar-benar saya perlihatkan posisi miringnya ketika saya ambil dari rak seperti apa, karena banyak yang menanyakan itu posisinya seperti apa sih sebenarnya miringnya. Miringnya seperti ini tumbuh kembangnya, harusnya dia lurus ke atas, tegak ke atas, tapi dia miring. Nah, teman-teman kalau mengalami hal seperti ini, nah, bisa teman-teman bongkar medianya kalau ingin estetikanya bagus atau dipandang bagus, dipandang enak, jadi ditegakkan, dibuat lurus ke atas. Itu mungkin teman-teman mungkin akan lebih enak melihatnya, enjoy mungkin seperti itu. Tapi kalau saya ya saya biarkan aja karena ini memang hanya untuk koleksian aja, tidak untuk dijual yang ini. Nah, seperti ini teman-teman, tumbuh kembangnya si anggrek yang miring untuk mencari nutrisi dari sinar matahari itu sendiri. Nah, sekarang
masalah media tanamnya seperti ini, apakah aman mas? Aman. Media tanamnya ini semua sama seperti dulu, belum pernah saya bongkar. Terus ini teman-teman saya ambilkan aja. Untuk minusnya sebenarnya bisa dilihat ketika di sini aja deh. Ini minusnya teman-teman. Untuk yang di naungan di apa namanya? Di bawah naungan sebenarnya teman-teman. Karena lama saya tinggal, ini batang jadi keriput karena dehidrasi, kurangnya penyiraman air. Ini air yang saya berikan kepada anggrek ini. Nah, akibatnya batang ada yang berkerut keriput seperti ini. Ini tidak bahaya, tapi sebisa mungkin cepat ditangani ya, kalau bisa disiram. Saya hanya mengandalkan air hujan soalnya, ini di pulsan dan fluorin. Oke, berikutnya, karena pertumbuhannya miring, ini daun-daun satu berwarna hijau agak kuningan dan serangan serangga bintik-bintik hitam seperti ini. Ini dimakan serangga ya teman-teman, bukan virus atau bakteri, lebih ke serangga yang makan ini. Terus ini bisa dilihat daun yang lain di sini. Ini daunnya segar teman-teman, tidak ada sama sekali namanya apa kekuningan atau bisa disebut apa ya, diserang oleh serangga enggak. Di sini satunya daunnya berwarna hijau mulus karena mungkin tertutup daun yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau fusan dan furin itu yang berdaun apa anggrek yang tumbuh kembangnya miring seperti ini dan akhirnya tidak ternaungi, endingnya tidak ternaungi ya, tentunya ada risiko-risikonya seperti ini. Apakah nggak apa-apa mas? Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, semua nggak apa-apa, tinggal estetikanya aja. Nanti kalau melihat seperti ini enak nggak dilihatnya? Nah, seperti itu. Nah, terus bisa berbunga apa nggak? Tentunya pasti bisa berbunga lebih cepat teman-teman. Anggrek dendrobium itu sejatinya senang dengan panas, angin yang banyak kayak gitu, udah deh pasti semua terpenuhi agroklimatnya seperti itu. Air sih bisa jarang-jarang. Ini dendrobium sonia ya, sonia. Nah, ini agak terkenal dulu, sering jadi primadonanya di Indonesia ketika menjamu tamu dari luar negeri di bandara-bandara menggunakan dendrobium sonia red ini. Nah, seperti ini teman-teman. Bagus, indah, cakep. Nah, minusnya apa? Nah, minusnya di bunga ini, saya belum menjelaskan minusnya di bunga ini ya. Sebentar saya perlihatkan. Kalau berbunga seperti ini, minusnya apa? Meskipun sekarang bisa mekar ya. Anggap aja ini full bloom. Ini semua mekar dengan sempurna. 4 tangkai mekar sempurna. Sekarang saya perlihatkan detail musuh dari si bunga-bunga ini. Kalau di fulsan fulrin karena tumbuh kembangnya miring seperti itu. Bisa lihat ini teman-teman, bercak-bercak ini. Nah, ini adalah karena gigitan serangga. Nah, serangan-serangga seperti ini. Bercak-bercak itu, bisa lihat tuh gigitannya itu. Nah, ini bisa dilihat detail seperti ini. Ini karena serangan serangga ya teman-teman. Nah, ini salah satu minus kalau kita tidak menegakkan si plan kita tadi. Atau tidak di naungan, seperti itu. Di naungan pun tetap bisa diserang sebenarnya, karena tidak tempat tertutup, ini kan tempatnya terbuka semua. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu minusnya teman-teman, kalau ditaruh di tempat terbuka, bunga-bunganya pun akan terserang oleh serangga, selain di daun-daun yang tadi karena aromanya cukup harum. Oke, seperti ini teman-teman, cantik kan full bloom, semua mekar dengan sempurna. Nah, berikutnya ada lagi yang satu tadi, kan saya ambil 3 tuh. Yang tadi, yang satunya itu seperti apa permasalahannya kalau di bunganya aja sedang mekar sempurna. Nah, ini semua sedang udah atau sudah mengalami mekar sempurna teman-teman. Ini semua sudah mengalami mekar sempurna, akan tetapi ada satu kuntum aja atau satu kenop yang istilahnya gagal mekar. Nah, kenapa si kenop ini bisa berwarna kuning? Nah, seperti ini. Ini faktor-faktornya apa aja? Tentunya
teman-teman, pernah saya jelaskan dulu di video saya yang lama itu kenapa penyebabnya, ya selain karena cuaca yang ekstrim, karena tadi tumbuh kembangnya miring, dan tentunya karena panas hujan yang gak menentu. Biasanya kalau ini becek lembab itu berarti ada virus atau bakteri, tapi ini tidak teman-teman, ini bersih. Nanti kita coba, ini saya pegang, dia gak benyek-benyek tapi dia kering, cenderung gak kering. Nah ini bisa saya buka aja habis ini biar untuk membuktikan apakah dalamnya itu berair atau tidak. Kalau berair biasanya dia akan tercium bau busuk ya, dan ada kayak hama gitu biasanya teman-teman. Nah tapi sejatinya yang makan kenop itu adalah serangga, biasanya serangga atau lalat buah. Lalat buah itu sangat sangat apa ya, senang sekali kalau ada kenop-kenop kayak gini. Nah ini hanya satu aja dari sekian banyak tadi anggrek dendro yang saya pegang di sini yang belum atau mekar. Nah, itu cuman satu ini yang gagal, tapi kita coba sekarang dibuka aja biar teman-teman juga mengetahuinya apakah isi dalamnya. Nah seperti ini teman-teman, maaf kamera, ah ini seperti ini, tidak becek sama sekali, kering. Berarti ini semua sempurna, sempurna dalam artian dia tidak busuk sebenarnya karena faktor cuaca. Dia apa namanya, karena ya cuaca yang ekstrim, panas hujan, jadi dia gagal untuk mekar. Seperti ini aja teman-teman, kurang lebihnya. Kalau anggrek tumbuh kembangnya miring, mau ditegakkan boleh, mau dibongkar dulu lalu dikasih tiang juga nggak apa-apa, karena seharusnya itu anggrek itu ya tegak ke atas karena matahari berada di atas, bukan malah miring seperti ini. Tidak harus seharusnya, tapi teman-teman nanti bisa apa mencoba di rumah, kenapa eksperimen, kenapa kok bisa miring seperti ini, karena emang cahaya matahari ini mau saya tegakkan gini juga harus menggunakan kawat dan batang bambu biasanya agar kuat. Kalau udah seperti ini ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Kalau saya yang penting mekar, batangnya juga bagus gitu aja. Nanti kalau menegakkan ya dibongkar dulu di potnya ini semua. Oke teman-teman, semua sudah saya ulas mengenai anggrek yang tumbuh kembangnya miring seperti ini. Tentunya selagi aerasi semua terpenuhi, nutrisinya cukup, semuanya agroklimatnya ya, semua terutama ya, itu semua cukup, tentunya nanti juga akan berbunga dengan sendirinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih semua teman-teman atas supportnya dengan channel Orchidcon selama ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah.